Tapi kalau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel ini. Kali ini saya ingin review sebuah raket dari Zonek ya, Axaber 71 Lite New Color yang Rudy Hartono. Mohon maaf ini belum masuk ke studio, tapi sudah saya coba, malah dibawa temen. Gak apa-apa ya, ini endcapnya ya, endcapnya made in China seperti itu. Gripnya dia di G5, tapi agak tebel dikit sih, beda ya. Ini dengan yang kelas di atasnya beda. Dia maksimum tensionnya ada di 30 lbs. Terus panjang dari raket ini 665 ya. Dan balance pointnya dia di 300, itu sudah terpasang senar seperti ini. Dan ketika terpasang senar itu dia beratnya di 85. Padahal speknya kan 5U ya, dia di 76 gram tapi plus minus ada 2 gram. Ini isometrik ya untuk headnya atau framenya. Seperti ini warnanya putih. Itu ada jeleknya, ini kemarin saya pasang senar G5 match ya dari Unique juga. Isometrik bagus tapi grommetnya cuman 72 ya dia ya. Head heavy new color seperti ini. Maaf ini swingnya. Nah swingnya ini enak ya, lumayan lah ya, pendek ya, lebih pendek ya, tidak seperti biasanya. Ini lumayan enak ya. Ini untuk bahan framenya tadi HM full grafit, terus shaftnya juga HM full grafit sama. Dia di medium ya ini ya, untuk fleksibilitas dari shaftnya ya.
alhamdulillah saya sudah memakai raket ini ya. Raket ini lumayan enak lah, tapi ini untuk pemula saja ya, untuk pemula cocok kali ya. Tapi kalau untuk yang sudah pemain menengah ke atas, saya rasa kurang cocok ya dengan raket ini ya. Rasanya itu lusuhnya lumayan, tapi untuk pukulan power itu saya merasa kurang ya. Mungkin balance pointnya atau panjangnya ini mungkin berpengaruh ya. Nah, jelas berpengaruh, itu menurut saya ya. Jadi apa ya, untuk akurasi juga kurang ditarikan 27. Kalau di raket unit lainnya yang di atasnya saya merasakan enak ya akurasi ya. Saya di Voltrek itu saya merasakan enak, tapi untuk ini kurang saya merasakan. Itu yang menurut saya ya. Untuk mapping juga lumayan, untuk apa ya, yang penting untuk pemula atau raket kedua oke lah masuk. Tapi kalau untuk yang main udah menengah ke atas sampai pro mungkin kurang cocok ini ya, atau mungkin butuh adaptasi yang lebih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah menggunakan raket ini dan rasanya seperti apa, monggo ya. Nah, kalau saya di akurasi yang kurang itu, jadi seperti dia itu kurang stabil aja, kurang stabil, jadi mengurangi akurasinya. Itu yang saya rasakan ya. Oke, sekian ya. Kalau untuk teman-teman yang sudah memakai ini tadi, silakan komentar rasanya seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.